Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi di channel Tidak Ada Yang Suka dan Tidak Ada Yang Like Tani Tidak Tani bersama Wulan Suminar. Hari ini saya akan menunjukkan tanaman saya, yaitu pepaya Jepang untuk sahabat semuanya. Pepaya Jepang ini sangat bermanfaat. Manfaatnya bisa untuk mencegah anemia, menyehatkan pencernaan, dan masih banyak lagi. Ini saya tanam di polybag. Kemudian ini seperti ini pepaya Jepangnya, daunnya bisa dikonsumsi untuk lalapan dengan disiram air panas. Kemudian bisa disayur, sayur santan maupun sayur tumis, dan bisa disayur jenis-jenis yang lainnya. Ini daunnya bentuknya seperti ini, konstruksi daunnya. Kemudian ini tangkainya, kemudian ini batangnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, ini nanamnya juga sangat mudah banget. Tinggal diambil batangnya, kemudian ditancap saja di tanah langsung atau di pot ataupun di polybag. Insya Allah akan tumbuh, dan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sahabat semuanya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.